Jangan lupa untuk selalu top up di Koda Shop dengan cara klik link yang ada di deskripsi di bawah. Lanjutkan dengan browser apa saja dan kalian akan langsung menuju website Koda Shop seperti ini. Dan kalian tinggal memasukkan ID dan server ID kalian seperti gambar ini. Pilih nominal dan pilih metode pembayaran yang cocok dengan kalian. Klik beli sekarang dan pastikan ID sudah sesuai. Selesaikan metode pembayaran dan enjoy. Oke teman-teman, balik lagi di Demorcel dan selamat datang di game One Punch Man The Strongest. Jadi teman-teman, untuk mengisi kekosongan kita sejak kemarin gagal dapat si Gyoro dan sekarang udah habis lagi. Yaudahlah, pantes lah habis, aku muak loh. Jadi kita kali ini teman-teman mau upgrade BP jadi 9 juta. Mungkin lebih teman-teman, ku agak cukup yakin di sini. Avatar kita ganti dulu nih. Kita ganti yang bagus, si Goketsu aja mungkin ya. Goketsu ganti kodok lah sekali-sekali. Pakai kodok teman-teman, aku belum pernah pakai ya. Oke, jadi kita loncat dong. He needs some milk. Jadi kita mau coba naikin jadi 9 juta teman-teman. Sekarang 8,8 juta 2411, dan ku cukup yakin teman-teman ini bakal jadi episode yang mudah untuk upgrade 9 juta. Kenapa teman-teman? Ku harusnya nih kayaknya naikin 9 juta dulu baru kita bikin gacha Gyoro-Gyoro. Mungkin lebih baik seperti itu ya. Tapi karena udah terlanjur juga, ya udahlah. Nanti ku bakal lanjut lagi gacanya si Gyoro-Gyoro teman-teman. Nanggung banget soalnya, jadi mau nggak mau kita gacha supaya dapet. Kalau nggak bakal jadi rugi bandar teman-teman, gak dapet Gyoro-Gyoro ya. Dan ya udah, semoga aja gacanya bakal hoki. Oke. Nah teman-teman, aku juga masih bingung nih. Infonya nanti kan next bulan itu katanya Mosquito Girl ya, atau Mosquito Girl yang SSR teman-teman ya. Kalau aku nggak dapat Gyoro, kalau aku ngeskip Gyoro-Gyoro, tunggu, salah. Bukan. Kalau aku dapat Gyoro-Gyoro 180 tiket, artinya tiketku bakal jadi 0 teman-teman. Kalau udah tiketku 0 ya, otomatis skip dong nyamuk ya kan. Itu dia, makanya nih muntun nih finger fan nih bangke. Aku kesel banget. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekian curhat ya teman-teman. Kita langsung naikin BP jadi 9 juta. Kita ke rumah dulu ya. Ini kebanyakan curhat nih awal-awal ya. Oke teman-teman, sambil kita jalan ini, bagi kalian belum klik tombol subscribe, kalau boleh klik tombol subscribe karena 80.000 kita bakalan fast cam di channel The Morcel ini. Oke, kita ke figurin dulu. Ini lagi Gyoro-Gyoro. Nah, ada bisa upgrade 19-20, kita bisa upgrade Charanko, let's go upgrade. Nambah berapa? Goceng, oke, masih jauh. Goceng, ada lagi? Kalau nggak salah tuh cuma satu doang, kayaknya cuma satu doang. Oke, kita skip teman-teman. Kita lanjut ke rekrut dulu deh. Ada mumpung rekrut gratisan ya. Gyoro-Gyoro udah muak loh ya kemarin. Dapat Jet Nice guy teman-teman. Oke. Kita masih jauh banget menuju 9 juta teman-teman, tapi tenang aja, kita ke Saitama. Ini dia tabunganku dari 8 juta. Ada 119. Akhirnya akan kita coba untuk habiskan. Di newbie udah full semua. Kita naikinnya satu-satu aja. Di sini kita naikin nih. Nambah goceng. Yang ini enggak dulu ya, kita upgrade yang ini dulu. Yang ini goceng. Dan sampai full teman-teman ya. Tambah setiap kali satu kali upgrade nambah goceng teman-teman. Ini goceng, ini nambah apa sih? Oh, HP. Goceng ini goceng semua kayaknya ya. Tunggu, ini naikin full. Dan ini naikin full. Satu lagi naikin bisa jadi ini nih. Tunggu, 13,9 goceng semua. 8.900.000. Oke, 100.000 lagi. Namanya apa, goceng semua nih. Oke, lalu main teman-teman ya, nambah goceng. Kita udah upgrade sampai yang terbaru, tertinggi ya. Tertinggi pun udah komplit ini ya, 15 teman-teman ya. Oh, ini belum justru yang bawahnya. Oke, nanti kita upgrade yang bawahnya, kita bakal fullin teman-teman ya. Oke, kalau udah bagian sini udah kelar, kita langsung aja pergi ke bagian sini. Ku nggak tahu cukup atau nggak bahannya, semoga aja cukup karena ini yang paling ngabisin banyak BP teman-teman. Gold maksudnya. Dan cukup. Bikin 70. 1, 2, 3 cukup. Oke. Ini kenapa nggak bisa di upgrade nih?
mencapai maksimum. Oh, maksimum. Ini bisa di-upgrade. Oke, yang bisa kita upgrade dulu teman-teman. 74 kalian nih. Kalian juga sangat berguna nih upgrade ini ya. Ini sangat habis. Upgrade. Wow. Nambah 2000, nambah nih pasif ini paling gede. Ku enggak tahu kenapa pasif ini paling gede. 140.000. Nambah kira-kira bisa 30.000 BP. Ternyata 18.000 ku tarik lagi kata-kataku teman-teman ya. Terlalu pede, kurang ajar. Ternyata cuma segitu dong kan. Kalau jenis latihan pun kita nggak bisa upgrade ini bisa di upgrade. Oke, okay. Nice, sampai 1000 berarti full. Ini ngabisin BP terboros pokoknya. Ah, semua aja kita upgrade ya, semua aja kita upgrade teman-teman. Semua aja kita upgrade di sini, nggak peduli, semua kita upgrade. Kita upgrade. Dan pusat high tech-nya masih kurang 5 ya, 10 rutin meningkat HP 5%. Oke, okay. Kita sudah setengah teman-teman. Nambah tadinya sudah setengah, sekarang tinggal 80.000 lagi. Oke, okay. Cara apa yang bisa kita lakukan lagi teman-teman? Ku cukup pede. Oh, arena udah selesai belum? Arena udah selesai. Oh, udah, kita ambil ini dan udah complete. Kalau gitu, kita tasnya dulu deh. Kita tas selesain dulu. Ambil semua yang bisa ini kita selesain ya. Oh. Ku tahu teman-teman, ku tahu. Di inventoriku atau di tasku itu ada kartu buff gold dan juga equipment gold teman-teman ya, yang bisa kita gacha. Wah, itu kalau misalkan dapat yang pas, yang perfect teman-teman, itu bisa naikin BP cukup lumayan besar itu. Oke, kita ambil si Geryu dulu nih. Ku skip ya, biar cepat aja teman-teman. Udah nanggung, udah kita koleksi nih. Ku lupa nyelesain daily questnya tadi siang teman-teman ya. Jadi kita agak ada malu nyelesain ini. Dan dapat 99. Oke, okay, let's go. Dan oke, okay, nice. Oke, okay, kita lanjut lagi teman-teman. Dan nah, kita ke atas. Ini dia yang aku bilang. Nah, ini dia. Kita buka dulu ini 6 dapat beginian. Oke, okay, kita terima aja semuanya. Dan ini dia combine. Mana dulu ya? Ini dulu ya, kartu purple dulu ya. Ada banyak soalnya. Pertama, attack at lightning, attack attack speed, defense doang. Attack attack persen deh. Attack damage free. Oke, okay, kita tumbal-tumbalin yang ungu dulu nih ya. Shoot, defend. Oke, okay, defend. Knight, HP percent, knight not bad. Martial art, HP critical. Nah, ini dia. Equipment dulu atau ini dulu ya? Equipment dulu atau buff dulu ya? Equipment dulu deh. Buff itu yang paling mudah teman-teman ya, paling enak buat di-upgrade soalnya. Kartu ke please attack percent, please attack percent, please attack percent. Please attack persen. Ke knight. Oh, ini cukup bagus, cukup bagus. Ku terima knight, terima wild ya. Kalau bisa attack persen. Please attack persen. HP. Oke. Okay. Entah pertanda baik atau pertanda buruk. Oke, okay, kartu buff yang ini. Please dapatnya kalau untuk monster itu ku butuh HP, kalau attack ku pakai di Goketsu, kalau hero ku butuh HP di HP untuk si zombie man, sedangkan attack untuk si Amimes. Oke, okay. Please jangan hero kelas C kelas B. Please jangan hero kelas C kelas B kelas A. Please seenggaknya hero kelas S. Please. Monster, oke, okay. Attack kita taruh di Goketsu, HP kita taruh antara Carnage dan juga Deep Sea. HP, let's go. Lumayan. Taruh di go, ini aja deh. Coba, ini darahnya berapa? Darahnya masih 2 juta. Oke, ini 1,5. Kayaknya mendingan taruh di sini aja dong ya. Lebih makin GG. Ini buff HP 4%. Naikin ganti. Nambah 2000. Penguat. Bintang plus. Bintang plus dong. 13.000. Wow, GG. Gede banget. Dan kita coba transformasi. Please dapat HP persen lagi. HP like, oh not bad banget. Defense, udahlah. Defense, oke, okay. Berarti coba, cara terakhirku bakal kita nih 1,7 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Ku mau coba ini cara terakhirku teman-teman ya, untuk meningkatkan BB kita pada video kali ini. Naikin Goketsu jadi bintang merah plus 1 yang akan jadi hero tertinggiku di sini. Let's go, kalian siap? 1, nambah BP-nya gua enggak tahu berapa ya. Semoga 30 ribuan. 2 3. 23.000. Not bad. Masih ada 20.000 lagi. No. Kupikir cukup.
Oke, masih ada si tank top master. Naikin please, nambah 20 ribu juga gak masalah. 39 juta, let's go. Sorry, tadi mukul meja. 9 juta, akhirnya naik juga. Kirain gak berhasil, ternyata akhir-akhir. Thank you, tank top master nambah 30 ribu, cukup gede. Ini kenapa nambahnya 20 ribu doang, woy? Kampret tuh, kirain bakal nambah GG. Kirain GG nambahnya nih. Coba kita tambahin 3, 4, 5, 5. Dan let's go, kita gacha 12 ribu. Nambah tag aja kali ya. Masih kurang kalau tag, nambah 11. Let's go. Dan naikin attack aja, nambah 3000. Tidak sesuai perkiraan, tapi oke. Kok kekurangan dis STR teman-teman ya, kurang dis STR. Untuk Amai masih jauh. Ini juga semua pakai dis STR soalnya, atau strength solo combat teman-teman. Ini bisa di upgrade dong. Bisa di upgrade, let's go. Gas aja lah ya, mumpung kita nambah 30.000 lagi. Ternyata aku masih ada cara teman-teman untuk upgrade. Nice. Nah. Wih, tadi nambah 20.000 apa 200.000? Kayaknya 20.000 ya. Salah lihat aku kalau 200.000. Gak mungkin dong 200.000. Oke, 20.000 itu mah. Ngaget. Sumpah kirain 200.000 loh. Sumpah. Ternyata tipuan daripada Finger Funny. Kita lihat yang mana yang bisa di-upgrade. Lumayan nih BP gold kita ternyata masih tersisa banyak. Ku dan nabung banyak-banyak biar video ini cukup teman-teman ya. Ternyata cukup, lebih dari cukup, masih ada 2 juta teman-teman ya. Dari awalnya 4 juta. Ya lumayan lah. Masih ada tabungan buat next kita upgrade-upgrade lagi teman-teman ya. Gak ada, oke. Oke, untuk sementara seperti ini dulu teman-teman. Kita upgrade aja sampai maksimal dulu si Goketsu ini. Sampai maksimal. Oke, udah 101 dan BP-nya masih kalah dari ini teman-teman. Sebenarnya kalau kita naikin ini kayaknya lebih GG kali ya. Rada nyesel jadinya. Dah, kita clear cepat aja. Kita clear cepat. Gak apa-apa. Goketsu soalnya masih mau aku pakai buat nanti next ya. Kalau misalkan dapat Gyoro-Gyoro pun aku pakai di tim Gyoro-Gyoro. Walaupun tim Gyoro-Gyoro aku belum siap sepenuhnya. Oke teman-teman, kalau kita thank you banget buat yang udah menonton sampai detik ini. Kalian jangan lupa klik tombol subscribe karena 80.000 kita bakal invest game di channel The Morcel ini. Oke, kalau kita mengadakan see you in the next video. Bye-bye.